dalam mulutnya. Gorengan. Mbak Andian, Mbak Intan itu pinter lagi ngambilin piring buat persiapan kita ngonten. Pinter ya Mbak Intan ya. Selain dia cantik, Mbak Intan juga sergap. Sergap apa Mbak? Sergap nangis ya Mbak. Oh iya, itu apa aja Mbak Intan? Masaknya apa? Bandeng. Ikan panggang Mbak Intan, ikan panggang. Coba dikaduk-kaduk Mbak Intan. Gak bisa. Pegangin sangannya, pegangin onok. Nah, tuh kayak gitu. Jadi ikan panggang itu kita masak kecap ya sama cabai hijau ya. Ini apa ini Mas? Nah ini ada terong, bumbu santan ya. Sama tahu. Iya, dikaduk Mbak Intan dari bawah. Nah, kayak gitu. Nah. Untuk Yuda yang gak doyan pedes, dibikinin telur dadar ya. Sama ini. Sama gorengan. Telur dadarnya ada tahu. Tuh iya, dikasih tahu sama terigu ya Tan ya. Mbak Depi mana Tan? Mbak Depi? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Wah kita makan siang. Nah hari ini tuh gak ada Kang Andri ya, yang suaranya berisik kayak radio bodol. Gantinya adanya bapaknya Rahma ini, yang kemarin sempet makan bareng sama kita ya, yang baru pulang dari Korea. Oh cok Korea, Korea buaisin. Gak apa-apa, emang dari Korea, duitnya masih banyak. Yuk makan yuk, langsung makan yuk. Tadi itu ya udah dijelasin, masaknya cuma masak ikan panggang. Sekulit ikan panggang sama sayur terong. Terong isi langsung. Iya, sendok ya. Abang ya, warnanya abang ya. Menggoda. Katanya terongnya itu menggoda warnanya. Bisa kakek itu? Nenek? Iya. Untuk ini gue tambahin tadi. Mas Yudanya dicari gak ada, lagi main. Adanya Mbak Devi. Mbak Depo, Deplong. Kalau pedes ora? Ora main mana ya? Oke, panggang. Jadi itu sih enak panggang ya, oke. Ini ikan panggang dimasak sama cabe hijau. Mana buat ini terong? Terong panggang. Pedes. Pedes. Mama keder jumbo nih. Mas Yudha lagi cari tapi gak ada, dari pagi main gak ketemu-temu. Hilang kemana? Mbak Intan, kan Mbak Intan. Kalau Yudha Intan? Kayak nunggang tosan ya, Mak? Ketemu, Mak? Nunggang tosan ya, Mak? Kayak tosan, temen-temen Mbak Intan, Mak? Gila ayahnya tak kayak tosan, kayaknya Tolet enak, kata pada enak terongnya. Alhamdulillah. Kita ngaringin di Intan. Abang ya. Yo. Bismillah. Ini pakai terong sama tahu ya. Jadi siang hari ini nggak ada sambal ya, karena masakannya udah pedes. Tambah sama gorengan. Gorengnya udah adem. Gorengnya dari pagi. Gini. Mantep. Maaf ya, Andre, kan? Itu apa sana? Orang apa? Ini mesti laka. Ini ikannya, nilai romat ini. Ah!
Adik kesel, Mak. Mbak Depi, nawa lo, pada langsung Mbak Depi. Mbak Depi ngambek. Gorengan, ini sih bisa bu, saya bu, pada ya, ini sih jin tadi. Super ah, ini besi, saya bilang kan. Seru bon. Juga ada birak. Seru seru. Di Korea, gorengan ini katanya 1.12.000 kalau uang sini. Oh, pakai sih lo dong. Bapak tetangga ibu. Si. Mau makan itu. Sampai ibu ya, sampai ibu. Sudahnya hilang habis. Lanjut, kejut, lanjut. Iya, lanjut dokian. Kau tak cuma ngan. Aduh, pun jauh. Bukit sama apa? Rong. Setahun dia ya. Bentar, tulik kuanok, enak kuanok. Jalan dong. Ini. Pipin no. Mbak Intan. Mana? Jadi ubi sana no. Mimi. Mimi. Nyokong dulu. Nah, ambokan datang. Jadi mungkin kemarin banyak penonton yang request itu ya. Bumbu masakan Noketi. Nanti Noketi tulis di apa ya namanya? Deskripsi box. Ada juga yang request minta fotonya Mbak Depi waktu kecil. Mirip Mbak Intan apa enggak kayak gitu deh. Mirip banget. Karena sini Mbok Nyong, Depi li salam. Dari Korea. Ada yang apa sama Mbak Depi ternyata. Ini kan Mbak Depi. Mam, mam, mam. Duduk. Yang Layangan. Mas sudahnya baru pulang habis main tadi dicari-cari banyak enggak ketemu. Barama enggak ada ya? Ikut makan, baramanya main. Marah gelem, kon marah gelem. Cara izin ora ini mah di kamera. Bisa ngarep dinem. Oh ya, sebentar lagi bulan puasa ya mainan ya, aku mainan. Enggak. Oh ya, kemarin itu pas Noketi jualan lauk, ada salah satu fan kita yang dari Klubut ya, yang kesini yang katanya pengen masakan Noketi, padahal dia lagi hamil. Pas kesini memang Noketinya udah nggak jualan, nanti mungkin mulai lagi kalau bulan puasa. Kesini aja mbak main, nanti tak masakin. Soalnya kalau orang ngambil kan harus itu ya, katanya nanti ileran bayinya. Iya deh. Kesini aja nanti tak masakin mama, sama Noketi. Siap mama. Ya. Bebe. Mana bebe? Orang paket. Piringnya. Tuh, pagi aja sampai bersih. Tinggal kepalanya ini aja ikan. Piringnya yang gak habis katanya, berarti enak. Nilainya bilang nilainya. Sangang puluh sanga. Ngeli nemen. Ada satu. Sang puluh sanga nilainya jare. Ya guys, aku kuwe pasti. Intan. Intan. Intan mau pengin naik odong-odong, jadi makan buru-buru. Nanti ceritan dong. Ayo. Ayo. Mbak Intan. Mana deh, mana deh. Mana nih? Pada bubar yang makan. Wow, kami pada deh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah waktunya itu ya, bentar lagi azan zuhur. Benyor pas. Umat makin. Pak? Nyompet.
banyak enak banget. Mbak Intan, belum pamit kok ya? Mbak Intan, udah pamit dong, kau sendiri dong nih kita. Banyaknya penonton kita dari Malaysia ya, ternyata banyak juga yang dari Malaysia yang sering komentar di video kita. Nah kebetulan kakaknya Nur itu hilang ya di Malaysia udah sekitar 20 tahun yang lalu, 20 apa 18 tahun. Barangkali masih hidup, semoga nonton ya. Kalau keluarganya di sini semua sehat dan pengen supaya pulang kalau ia masih hidup. Dari Mbak Zuda ya. Sudah. Masakannya pedes, jadi anak-anak makannya enggak dokok. Channel YouTube Kang Handi bersama Noketi dan keluarga. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.